kita jajan. Untuk kedua kalinya saya akan membuat pai susu karena yang sebelumnya gagal. Nah, untuk bahan-bahannya ada 5 sendok makan segitiga biru, 2 buah kuning telur, 2 sendok margarin, 1 sendok makan gula halus, dan 2 sendok makan susu bubuk. Seperti biasa, stepnya akan kita campur terlebih dahulu tepung terigu, gula halus, dan susu bubuk. Aduk sampai rata. Baru kemudian masukkan 2 buah kuning telur. Kita ulengin pakai tangan yang bersih. Setelah merata ini, baru bisa kita cetak ke dalam cetakan pai. Agak ditekan-tekan agar tidak ambyar. Dipanggang selama kurang lebih 30 menit. Untuk bahan pelaknya nanti akan saya tulis di deskripsi karena tidak sempat di-set karena baterai HP-nya itu robek.